Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngalam Tekno. Alhamdulillah untuk motherboard Gigabyte B550 gamingnya ada yang mau mengadopsi ya. Ini dipesan oleh Bang Muhammad Gufron yang berlokasi di Jawa Tengah via Tokopedia. Terima kasih Bang udah order motherboardnya. Jadi seperti ini ya Bang, untuk kondisinya itu benar-benar baru. Crash ini adalah milik istri yang nggak jadi raket. Jadi kondisinya 100% baru Bang. Dan kemarin sempat saya bikin konten di Ryzen 7 ya, sampai sekarang ini masih dipasang karena mau dibeli. Yang pertama Bang, untuk kelengkapannya pastinya ada kabel SATA, ada back panelnya, terus garansi, ada CD driver dan sebagainya, full set lengkap semua Bang. Jadi semuanya insya Allah aman ya. Untuk garansi bisa dicek di apa namanya fotonya tadi, ini garansi resmi masih jalan sampai tahun 2024. Tapi nggak usah khawatirkan, ini benar-benar baru Bang. Dan pastinya kalau beli di Ngalam Tekno maupun di Dodalan Ngalam itu selalu saya tes dulu Bang. Jadi insya Allah kondisinya aman ya. Oke, jadi seperti ini ya Bang. Untuk speknya yang saya pakai pada pengujian ini, yang pertama prosesornya pakai Ryzen 7 5700G dengan RAM-nya 16 GB, kemudian NVMe 512 GB, dan saya pasang dua harddisk di sana. Jadi saya usahakan untuk slotnya itu udah kepasang semua. Kemudian di sini ada keyboard, ada HDMI, ada apa lagi nih, webcam, jack audio, pokoknya udah saya tes semua. Dan ini Bang, kita cek spesifikasinya apakah sesuai, apakah kedetek semuanya. Ntar Windows Post Brick seperti ini. Ryzen 7 5700G dengan RAM 16 GB, jadi udah kedetek. Kemudian untuk storage saya pakai pasang 3 berarti ya. Nah ini kedetek semua. Ini NVMe. Kemudian di sini ada hard disk 2. Dan semuanya aman. Ini Bang. Untuk PCI-nya udah PCIe Gen 4 Bang. Jadi kalau mau pakai apa namanya prosesor yang sudah support untuk generasi untuk yang PCIe Gen 4 kayak Ryzen 5 5600 yang non-G ya. Seperti ini. Semuanya aman. Oke ya Bang, untuk fisiknya oke semua, nggak ada masalah. Oke sip, terima kasih Bang udah order motherboardnya ya. Ditunggu aja apa namanya pakainya sampai insya Allah saya packing dengan aman ya pastinya. Saya kasih kali nggak ya, saya kasih ke sedikit lah buat samping-sampingannya. Oke gitu aja, semoga fit bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, mantap sud.